Ustaz, saya mau nanya, boleh? Boleh. Bagaimana adab dalam berdoa? Pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Adabnya bukan wajib, adab. Yang ketiga, diawali dengan bismillah. Yang keempat, diawali dengan pujian, alhamdulillah. Yang kelima, diawali dengan salawat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil. Yang keenam, baik dilakukan setelah salat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah salat fardu. Yang ketujuh, didahului salat sunat dua rakaat. Iza hamma hadukum bisyai'in, hendaklah dia salat sunat dua rakaat. Yang kedelapan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan takut dan amat sangat berharap dengan suara yang lirih. Ya Allah, rabbighfirli waliwalidayya. Pak Ustaz, saya enggak bisa bahasa Arab. Tak usah pakai bahasa Arab. Yang bahasa Arab cepat aja. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Anak saya kuliah di Jogja, ya Allah. Jangan sampai dia ikut Syiah, ya Allah. Jangan sampai dia berzina, ya Allah. Cepatlah dia pulang ke Pekanbaru, IP-nya 4. Kalau bisa cepat PNS, tak bisa honorer, belum apa-apa, tak apa, jangan alam-alaman. Tak apa-apa. Tak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa apa saja. Iko banyak banan akan dimintakan, ya Allah. Anak pertama, apa lagi? Anak kedua, anak pembinaan, tak sampai baca raih pulang. Iki bojone urang wis grang-grang dina urang teko piye iki wis ngalah njun ketat. Entah pun Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu. Tapi ucapkan meyakinkan kita. Allah tahu. Tapi menguatkan kita. Saya bingung menengok orang berdoa mulutnya diam. Tak apa ni minta. Sebenarnya banyak yang mau ku mintakan, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang aku mau. Jangan sebutkan. Nah. Tapi kalau sifatnya pribadi, jangan kuat-kuat. Kalau bersifat pribadi, jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota. Aku khawatir dia selingkuh. Jangan kuat-kuat. Ditanya kawan, sama siapa?